Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ardiansa Ramiyarno. Kali ini saya berada di kawasan Pencil, Kelurahan Wurorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, teman-teman. Dan kebetulan di depan kita ada perbukitan yang sangat luar biasa megahnya. Kalau tidak salah sih namanya Gunung Gajah Munggor ya. By the way, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi bangunan spam yang berada di Kabupaten Wonogiri. Dan nampaknya per hari ini belum diresmikan ya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu spam, spam itu sendiri adalah kepanjangan dari sistem penyediaan air minum yang kebetulan diberi nama dengan nama spam Wosusokas. Dan Wosusokas itu sendiri ada kepanjangannya juga teman-teman. Kepanjangan dari Wonogiri, Sukoharjo, Solo dan Karanganyar. Nah, bagi teman-teman yang penasaran dengan spam tersebut, di manakah letaknya dan seperti apa bangunannya, tonton video ini sampai akhir. Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat tentunya. Nah teman-teman, kali ini kita sudah berada di kawasan Gunung Belah. Dari sinilah kita bisa melihat kondisi kota Wonogiri dari ketinggian serta beberapa kecamatan yang berada di Kabupaten Wonogiri. Dari ketinggian ini kita juga bisa melihat kondisi Gunung Lawu serta Gunung Jobo Larangan yang terletak di timur laut teman-teman. Dan dari sini juga kita bisa melihat bangunan spam ataupun sistem penyediaan air minum yang berada di Kabupaten Wonogiri. Spam dengan nama yang sangat unik yaitu spam Wosusokas. Untuk pembangunan spam itu sendiri yang berada di Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2018 silam. Ada beberapa bangunan yang dibangun pada tahap pertama ini. Antara lain adalah bangunan intake, transmisi air baku, dan silo air. Pada tahun 2023, tepatnya di bulan April, tahap kedua dilanjutkan teman-teman. Untuk tahap kedua ini ada beberapa bangunan juga yang dibangun, antara lain adalah IPA-A ataupun instalasi pengolahan air, JDU, jaringan distribusi utama, dan beberapa reservoir di Wonogiri, Sukoharjo, serta Karanganyar. Beberapa bangunan spam, baik itu tahap pertama dan tahap kedua, berlokasi di Kelurahan Wurorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Untuk anggaran proyek spam ini berasal dari APBN senilai 1,2 triliun teman-teman. Perkembangan proyek sampai dengan saat ini sepertinya masih berlangsung dan pada akhir tahun 2024 sepertinya proyek spam akan segera diresmikan ataupun beroperasi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardiansa Ramiyarno teman-teman. Hari ini hari Kamis tanggal 17 Oktober bulan 10 tahun 2024 jam 10.48 mau siang hari, bisa dikatakan masih pagi hari. Kita di atas ketinggian, tepatnya di Jalan Gunung Belah ya, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan dari sini kita bisa melihat keindahan kota Wonogiri. Wono itu sendiri berarti alas ataupun hutan, dan giri itu gunung teman-teman, gunung ataupun perbukitan, karena di daerah Wonogiri banyak sekali perbukitan. Bahkan di kotanya, di depan kita ini adalah kota Wonogiri, dan di sebelah baratnya ini adalah deretan pegunungan ataupun perbukitan
Dan ada salah satu bukit yang terkenal dinamakan dengan nama Gunung Gandul. Letaknya ada di sebelah sini nih, Gunung Gandul. Sebenarnya hanya perbukitan saja. Dan dari atas ini kita bisa melihat juga keindahan Gunung Lawu. Gunung Lawu ada di depan itu teman-teman, Gunung Lawu dan Gunung Jabolarangan. Serta kali ini saya akan membahas sedikit tentang bangunan yang ada di depan kita ini. Ini termasuk baru dan saya juga belum tahu sudah diresmikan atau belum. Ini adalah bangunan Wosusokas, teman-teman. Apa itu Wosusokas? Teman-teman penasaran bisa ditonton video ini sampai akhir. Proyek SEPAM yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri ini mendukung program pencapaian 100% akses air minum layak, sehingga diharapkan nantinya mampu menyelesaikan masalah ketersediaan air minum di wilayah Wonogiri, Sukoharjo, Solo, serta Karanganyar. Selain itu, manfaat lainnya juga menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan sumur dalam, teman-teman. Karena saat ini masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi air yang bersumber dari penggunaan sumur dalam. Kalau hal tersebut terus dilakukan, maka yang terjadi adalah penurunan permukaan tanah. Dan itu sangat berbahaya juga ya. Sumber air baku yang digunakan untuk SEPAM Regional Wosusokas ini berasal dari air permukaan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, teman-teman. Oleh sebab itu, kenapa lokasi yang dipilih dijadikan SEPAM tidak jauh dari Waduk Gajah Mungkur, yaitu terletak di Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Dari sinilah nantinya air bersih ataupun air minum akan disalurkan melalui pipa-pipa raksasa menuju ke utara ataupun ke arah utara ke Kabupaten Sukoharjo, Solo, serta Karanganyar. Sayang sekali untuk Kabupaten Wonogiri sendiri, hanya daerah-daerah tertentu saja yang mendapatkan manfaat dari SEPAM tersebut. Antara lain adalah Kecamatan Wonogiri serta Kecamatan Selogiri. Menurut beberapa informasi yang saya dapatkan, jika hanya dua kecamatan itulah nantinya yang mendapatkan manfaat dari adanya SEPAM. Karena Kecamatan Wonogiri serta Kecamatan Selogiri nantinya akan dilalui oleh pipa-pipa raksasa yang menuju ke arah utara, baik itu ke arah Karanganyar, Solo, serta Sukoharjo, teman-teman. Di Kabupaten Wonogiri itu sendiri, sebenarnya ada beberapa daerah yang mengalami masalah tentang air bersih ataupun air minum ini, teman-teman. Antara lain di beberapa kecamatan di daerah selatan Kabupaten Wonogiri, seperti halnya di Kecamatan Giriwoyo, Giri Tontro, Paranggupito, serta Pracimantoro, ataupun di daerah-daerah lain yang saya sendiri juga belum tahu ya. Sayangnya, untuk daerah-daerah tersebut yang berlokasi di bagian selatan Kabupaten Wonogiri belum dilewati oleh pipa-pipa raksasa SEPAM Wosusokas ini, teman-teman. Hanya dua kecamatan yang dilewati oleh pipa tersebut, yaitu Kecamatan Selogiri serta Kecamatan Wonogiri, di mana yang kita tahu jika pipa tersebut memang mengarah ke arah utara. Ya, semoga saja dengan adanya bangunan SEPAM Regional Wosusokas yang berlokasi di Kabupaten Wonogiri ini nantinya berefek ataupun berdampak luas khusus untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri, khususnya untuk masyarakat di bagian selatan Wonogiri, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, jika anggaran yang digunakan untuk membangun SEPAM Regional Wosusokas ini tidak sedikit, yaitu sekitar 2,2 triliun rupiah. Sebenarnya di sini saya juga belum tahu apakah nantinya pipa-pipa yang mengarah ke utara tersebut nantinya juga akan diarahkan ke arah selatan. Di mana di arah selatan Kabupaten Wonogiri, seperti yang kita tahu, memang selalu kesulitan air bersih di saat-saat musim kemarau seperti ini, teman-teman. Kalaupun
air bersih tidak berasal dari spam bawah susu ini. Ya, semoga saja ada spam-spam lainnya yang dikhususkan ataupun yang diperuntukkan untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri secara luas, terutama di bagian-bagian selatan ataupun di daerah-daerah Kabupaten Wonogiri yang selalu mengalami kesulitan air bersih. Ya, semoga saja teman-teman. Spam regional Wosusu Kasih ini diestimasikan mampu melayani total 166.000 sambungan rumah teman-teman ataupun SR. Spam Wosusu Kasih ini nantinya akan dioperasikan oleh perusahaan daerah air bersih ataupun PDAB yang bekerja sama dengan PDAM setempat. Dan sesuai dengan kesepakatan, harga air curah SPAM ataupun spam Wosusu Kasih untuk PDAM kabupaten ataupun kota nilai 2.500 per kubik atau 2.500 per 1.000 liter teman-teman.
Baik teman-teman, barangkali sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai video ini dan subscribe ke channel Ardiansa Ramirno bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.